Masih dalam perjalanan ke Naratiwat. Rupanya naik atas bukit perjalanan ni pun. Lebih kurang 15 minit lagi kita sampai. Sekarang 2.20. Lebih kurang 15 minit lagi InsyaAllah sampai. Sekarang tengah turun bukit. Okey, itu dia sebelah kiri kita nampak dengan tintik yang begitu cantik sekali. Itu radio ni lah. Yang ni tengok dalam dia orang pergi baru ni tak macam ni. Nah, ini tu eh. Kau ada pintu lain, kau ada pintu utama kan? Masjid ni? Bukan, muzion Quran. Ni bukan yang ni. Alhamdulillah, kita dah sampai ke pondok anak ayam kan? Pondok anak ayam. Pondok Sela anak ayam. Kita akan ziarah tengok pada muzium. Pondok Ahmadiyah namanya. Oh, Pondok Ahmadiyah. Selera anak ayam. Selera anak ayam ni memang tempat. Kak Luffy tak ada, dia keluar kejap. Jadi tengok muzium lah, tengok apa yang ada kat dalam. Banyak benda-benda yang berharga lah dalam sejarah umat Islam. Terutamanya di Patani ni. Nak datang cadang itu sepatutnya datang 2020. Covid, 4 tahun lepas tu baru sampai. Kuda padi A. Ni kuda padi A. Seram di Mekah, bumi bertuah. Allah. Ini dia punya. Bismillah. Ini yang betul kenali awal-awal dah. Tak main, oh, kena bayar. Kena bayar harga pintu bagi penjara muzium. Dewasa RM49. Makan nak. Okay, kita masuk ruangan pameran Al-Quran lama tulisan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Quran yang baru dapat diterima sebelum proses pemulihan. Ini yang dah rosak. Oh, ni yang Nusantara punya. Tulisan tangan Nusantara. Ya. Belum bilik lagi, hak bukan Nusantara. Luar. Ada yang Yang masuk tengah. Lima. Tulisan tangan. Ini boleh orang pergi belum bantu bahagian pemulihan. Okey. Al-Quran dari Yaman. Abad ke-16. Menggunakan kertas di luang semula dari kulit binatang. Tali baik pulih di Pustaka Sulaimaniyah, Turki, 2013. Problem Mustaqim, Zahri Mustaqim. Oh, dia ada di main sini, Prof. Zahri Mustaqim tu? Okay, Wak Saminah. Alifan ada bawah-bawah ni. Ini Al-Quran ini dari Nusantara. Itu daripada tahun 1135 Hijrah.
ditulis di atas kertas di luang kulit kayu dan campur dari kulit binatang dia punya kulit dia. Yang lagi ni. Akuan ini tulis di atas kertas Eropah. Oh, Eropah dihiasi dengan 5 cahaya lukisan air emas. Berusia lebih kurang 250 tahun. Ini maknanya apa guna tinta zafaran emas tu? Halaman kita sekarang sudah ada sampul di kulit binatang kertas di luang. Di kulit pun kayu, paper mulberry, ukuran 27x29, tebal 6 cm. Berusia lebih kurang 350. Bila datang lah, nak tengok ni. Ini kulit kayu. Alama beli tulisan tangan hiasan awal surah Kafi. Kata dia beri kulit kayu ukuran 380 tahun. Ah, Ustaz Hassan. Ya. Yang ni lah yang anda sebut. Yang ada, yang nak jual 60,000 tu. Ya. Ni. Macam ni, tapi besar je dah ni. Lebih kurang lah. Ni kulit lembu. Ha, dia, ha, macam ni lah. Masa lebih kurang. Tapi ni tinta zafaran mah. Oh ya, kalau mah macam ni, Ustaz. Kita tengok. Haa, macam ni. Oh, ini mahir. Bawa lampu. Malam boleh baca. Ada satu. Kalau siapa yang tengok ni nak sponsor boleh lah. RM60,000. Kawan saya tu nak jual. Tak ada duit. Dan dia kulit lembu. Dia punya kulit tu. Lepas tu tulisan dalam tu guna kulit kayu. Dengan tulisan tangan. Zafaran emas. Malam dia percaya. RM60,000 nak jual. Boleh. Bila ni? Ya. Jumpa saya tu. Saya masuk dulu. Shadow ni. Banyak. Mana shadow? Oh. Shadow foto ni dia tulisan. Boleh ke sini? Tidur ni. Tidur ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Museum Pusat Manuskrip ataupun Museum Manuskrip dan Al-Quran di Pondok Ahmadiyah Sela Anak Ayam di Menara Tiwat. Ada beberapa yang menariklah dalam ruangan ini khusus untuk Al-Quran. Al-Quran dan kebanyakan dari Alam Melayu lah. Pertamanya ini kita tengok sini. Antaranya adalah ini yang dikatakan daripada Quran Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Syekh Nuruddin Ar-Raniri kita tahu seorang ulama yang masyhur penasihat kepada Sultan Aceh dan dia adalah pengarang Bustanus Salatin. Yang ini kemudian yang tua juga adalah Quran daripada tulisan Syekh Daud Al-Fatani. Quran Syekh Daud Al-Fatani juga sangat halus tulisannya dengan hiasan, motif hiasan yang sangat cantik. Kemudian ini juga menarik adalah Quran tulisan Tok Kenali. Tulisan Tok Kenali, kita tahu Tok Kenali ini adalah pengarang majalah pengasuh. Kemudian dia yang menubuhkan sekolah Majlis Agama Islam. Memang banyak perjuangan di dalam bidang tulisan. Maka hari ini kita dapat tengok tulisan Tok Kenali. Yang ini adalah kepintaran yang sangat kepintaran tempatan yang sangat unik lah. Kita tengok Quran lama daripada Pulau Luyong Terengganu. Adanya tulisan apa tu, hiasan daripada warna emas. Yang ini dia menyimpan dan memantulkan cahaya. Yang ini sangat menariklah.
dan Quran daripada Kuala Kangsar Perak, Quran daripada Johor, Quran daripada Kedah, kemudian Quran daripada Berserah Pahang. Yang inilah antara koleksi yang ada di Muzium Sela Anak Ayam ni, Muzium Al-Quran dan juga Pusat Manuskrip di Naratiwat Sela Anak Ayam. Kita akan tengok lepas ni insyaAllah ke bahagian-bahagian yang lain. Ini benda manuskrip. Ini dek ketiga manuskrip Melayu. Warisan pusaka membangun generasi ini menuju kecemerlangan. Ah, dia. Ya. Baca juga ni, dah baca Nabi ya. Sila. Ini saya tak apa. Kenal saya kenal baik dengan Ustaz Ismail yang Ismail Ishaq yang Ismail. Ada miskrip. Kata ni seperti ini. Yang saya kutip ni saya tak apa sih. Saya hantar mesej gua ni dengan dia. Ustaz Ishaq Ismail. Ismail. Manuskrip buat kapal. Tanya lah ni. Ustaz, tanya lah Ustaz. Ni kompas ni. Ha, apa dia? Ni lah Ustaz sini. Kompas. Tanya lah. Ustaz Lufi Kuro. Alat peredaran angin dan kompas arah tujuh dalam perjalanan laut. Horoskop. Dukun untuk pelayaran. Diguna dukun lah. Diguna untuk pelayaran. Perahu Jong Melayu Potani 1450 abad ke-16. Ini manuskrip bintang 12. Oh, ni dia ni. Ini manuskrip asal dia. Oh, ini kira apa? Raja. Itu awal-awal surat selalu ada tu. Kepada surat Melayu. Itu lah. Ini mata angin tu kalau tengok ni. Ini mata angin. Ini banyak lagi ni. Ini apa dia ni? Mesin apa ni? Siapa tahu ni mesin apa ni? Ni kayu ni. Benang. Ah, mungkin juga. Oh, ni kot ikat ni kot. Mesin jelek ke? Oh, ni nampak motong apa? Kain. Apa? Potong kulit kayu. Oh, ni yang kata apa, proses nak buat apa kertas daripada kulit kayu. Mesin. Oh, ni siapa kali Mustafa? Tu ada kali Mewan Mustafa tu. Benang daya dua. Tu benang daya pertama Syekh Mustafa. Oh, tidak boleh sampai petani set masa sempat kita pergi masjid tu benang daya. Syekh Banjari. Oh, ni guna manuskrip. Manuskrip apa ni? Boleh tak? Boleh. Ha? Kalau manuskrip ni, ni manuskrip pun ke? Kita tak pasti siapa boleh baca ni. Manuskrip naga apa dah tu? Oh, yang kulit apa? Manuskrip ni. Memang banyak manuskrip ni. Fasiat dari kemah doa yang mustajab. Ini yang kehebatan tamadun Melayu. Betul boleh baca. Boleh baca lah. Apa dia ni? Panduan ramalan medan peperangan. Push. Tuk ayah tu dah. Jangan berapa tahun ni. Banyak. Syahdu Qadir bin Al-Mahum Abdul Rahim Fatani. Banyak. Bila datang tengok ni sikit lagi tulisan-tulisan lama terdahulu. Bahasa Arab. Ni tinta. Tempat apa? Pen dakwat. Oh, dia datang banyak macam-macam dah saya. Ini dia punya tempat.
tinta teropong apa. Daripada kulit haiwan. Ush, ni meriam punya manuskrip. Ni. Oh, manuskrip meriam si fotonim. Ada tiga bilah, ada tiga buah, tiga butir meriam ni, yang besar. Dengan si petani. Ini pameran yang kedua adalah berkenaan dengan manuskrip. Emu nampak bumi pindah tempat. Haa, Ustaz. Teknologi Melayu termasuk teknologi yang berlumat. Emu angkat benda berat. Allah. Ilmu peluru petunang. Ilmu pindah ribut dan menahan angin. Dia boleh dibuka. Oh ni, ilmu membedah anggota badan manusia. Tak? Cuma nak tengok. Kau memang suka tengok. Ilmu kunci rahsia. Kunci rahsia ni. Oh ni cara buat emas. Ulama Melayu dulu membuat emas. Ini adalah dia punya periuknya. Salah satu kehebatan orang Melayu kita ni antaranya adalah buat emas. Jadi ni kat depan ni kita boleh tengok bahan dan alat di dalam proses membuat emas. Selain ada Syekh Ahmad Zain Al-Qattani. Mula ni bahan-bahan dia lah ni. Kita boleh lihat ni cara proses membuat emas. Rebus dalam periuk tanah atau kawah dengan menggunakan kayu api sampai 7 hari. Mulai hari Selasa selepas asar sampai pagi hari Isnin. Ini dia punya bahan-bahannya. Alat-alat dia ni. Ini manuskrip buat mah. Kitab Miftahu Fazanah karangan Haji Ahmad Selindung Bayu dan Haji Soleh. Kubi Sami Fatani. Salinan asar daripada kitab Syekh Ahmad Zain Fatani yang telah dibakar olehnya pada tahun 1720 Hijriah. Ya, di Mekah Al-Mukarramah dibakar oleh dia ini mana orang Melayu kita. Orang Melayu kita ni dah hebat dalam ilmu kimia buat mah. Masyarakat ataupun saintis kita ni, kimia kita zaman sekarang ni tak ada boleh buat mah. Tapi ulama kita mampu lebih dah lampaui apa yang kita berjangka. Ini bahan untuk proses emas tu, lihat kulit kayu, cahaya cengar batu, getah pokok ketiri, buah kelapa, nyo, garam bukit, biji medan timah, telur 7 jenis, dama, tahik burung merpati, getah kulit kayu keti, rumput samar, batu karam laut, biji besi. Itulah. Ni. Banyak lagi ni. Yang boleh terlihat kat sini lah macam-macam ada. Meski almu. Bagaimana kehebatan orang-orang Islam kita, orang-orang Melayu atau Islam lah dalam kimia. Kita tengok hari ni kimia hebat tapi tak sehebat ulama-ulama kita yang terdahulu. Okay, kita nak masuk bilik ketiga pula. Bilik ketiga ni bilik pameran teknologi Melayu lama. Mana senjata-senjataan. Bismillah. Kunci air. Dia punya hantar pakai kayu je. Hantar kayu. Oh dahsyat ni orang. Gaji. Bismillah perkara keagungan teknologi Melayu. Boleh baca. Oh, hebat. Subhanallah. Ni buat apa ni? Ni, ni apa ni? Pegang lagi. Oh, mesin pengiring tebu. Allah Akbar. Mesin pengiring tebu pada kurun ke-18. Eh, yang Aceh lebih kurang lah. Tapi Aceh kecil. Dia besar ni. Dia pakai ni, pakai lembu kan? Eh? Pakai lembu ni. Pakai lembu untuk tarik. Oh, yang senjata orang-orang dulu ni. Ni. Kan orang Melayu kita buat ni. Oh, ni apa ni? Oh, tanduk ni apa panggil?
Yang yang trompet tu. Patrum, Mariam. Motif ucuk rebung. Senjata. Ni tarik apa kita? Oh, ni apa dia ni? Masuk dan ni habis aku punya. Ni kan lumba-lumba. Nanti kan lumba-lumba. Hebat dah. Ustazah ni pun dah. Ya Allah, ya Tuhan ku. Cukunyok. Wadah. Oh, ni apa? Untuk batik. Boleh gerak ni. Duduk bersama budak-budak ni. Ini ada, ni ada. Ni ada satu. Ustaz, kena ni asal dah. Ada perbuatan. Banyak alat-alat suara Allah. Yang berhaji ni alat lama, kepayan tu kepayan lama. Buyung barang tu bika. Dia banyak lagi lah. Siapa yang nak tengok, nak lihat, boleh datang ke muzium. Apa dia kalau nak buah ni tu lagi. Oh, ini dia ruangan macam ni. Muka, oh, cantiknya kayu orang lama dulu ni. Pintu lama. Subhanallah. Oh, kati. Ni, Ustaz. Ustaz. Ni. Kati lama. Allah Akbar. Mari lama. Orang dulu punya tai ni. Wangian yang dipakai oleh para ulama dan pengarang kitab. Apa ni, macam kasturi je tu. Alhamdulillah. Eh, Allah Akbar. Ni, saya ada satu ni ke rumah. Banyak lagi ni manuskrip ni. Ni apa ni? Manuskrip kitab tulis tangan Tok Kupaloh, nasihat kepada Raja dan Rakyat Jelata di cabang 3 Kuala Terengganu, Malaysia. Allah Allah, ni 25 nasihat. Untuk kenali kitab manuskrip pengajian ilmu turas kepunyaan Tok Kenali di Pondok Kubang Kedian Kelantan. Tulisan tangan cantik. Hebat ulama. Apa dia ni? Manuskrip kan? Ni kita asli tulisan tangan Tok Guru Tok Duku Mukadimah Ikhwan fi Tajwid Al-Quran, ulama Al-Quran yang termasyhur di Fatani dan alam Melayu, Haji Muhammad Tahir bin Muhammad Dehan Tok Duku 1951 hingga 1847. Al-Quran lama dari Sofa, Wuyah, Persia, Farsi. Ni tandu. Ni apa ni? Mimbar yang tertua di alam Melayu, Masjid Pauh Buk Syekh Wan Abdul Mubin Muhammad Jilani Ajir Juraimi Fatani. Oh, dia duduk atas ni. Memang khutbah kedua tu duduk atas ni. Sama untuk ini. Ini meja khutbah. Mimbar Tok Serban Hijau, Masjid Nuruddin, Kampung Kuala Langgar, Fatani. Tangga lama ni, subhanallah. Ni serban apa ni? Imamah kain serban Syekh Wan Abdul Mubin Fatani. Pakaian jubah dan tongkat Syekh Ahmad Zain Al-Fatani. Ini ada. Beduk. Kubur orang dulu. Ya tu ni. Manuskrip kita asal tulisan tangan yang dapat menjelaskan tentang kelakuan seorang yang akan sampai ajalnya. Nama kitab Sakratul Maut. Allahu Akbar. Apa ni? Garing penjara. Oh, ni pada panggil. Garing penjara bagi hukuman mati di istana. Cabang 3 masuk kerja Melayu Fatani.
Tongkat kuasa panglima Raja Melayu Petang. Yang terbenihan, Al-Quran tulisan tangan Khotbafi Qadim ditulis atas kulit kami berusia tidak kurang 1,000 tahun dari Hadramaut negeri Yaman. Tulisan ini subhanallah. 1,000 tahun. Banyak lagi. Siapa? Ini Al-Quran lama, tulisan tangan ini berukuran 18-25 cm dengan ketebalan 18 cm, ditulis dengan khat kufi pada tahun 301 Hijrah. Penulis Al-Faqih Imam Mahir Abi Abdullah Jamaluddin Muhammad bin Ali rahimahullahu taala. Banyak lagi lah Quran kami yang kita datang tengok kat sini. Ini dah makan anak sayang. Ini Quran lama di Mughul, India. Okay, kita nak masuk satu lagi bilik pemeliharaan kebatan ilmu Melayu. Jom kita tengok dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keri-keri selama Tristajung. Ini tulang Tristani. Tristani Tajung. Ini ada tu. Ini hebat, subhanallah. Dah wafak. Ketika-ketika lama pada Tajung Raja Taluin Senang Bayu Raja Jada Tengku Selimah di Tengku Soleh Majid Kerisik. Ini Sarasilah Sultan Ismail Shah, yang dikatakan Sultan daripada keturunan Iskandar Zulkarnain. Ini untuk tempat buat keris, empu-empu keris. Manuskrip cara hidup orang Cina dalam masyarakat Melayu Nusantara. Buat siap lagi macam mana cara-cara hidup untuk di Nusantara. Yang ni pegangan cara hidup masyarakat Melayu sebelum Islam. Ini pada era Sriwijaya, selepas Sriwijaya. Oh, cara hidup dia. Ini lagi ni. Pegangan cara hidup masyarakat Melayu Islam sebelum Islam pada zaman Langkah Suka. Allah subhanallah. Ini lagi. Pegangan cara hidup masyarakat Melayu dan Islam masa zaman Buddha dan Hindu. Tak faham langsung tulisan apa ni. Bulat-bulat. Ini banyak manuskrip. Ilmu selindung dan bela diri di sangat musuh. Syaitan sendiri bela diri. Ilmu pagakai, kampung. Macam sama yang tadi. Manuskrip perkisahan rahsia ilmu Melayu. Buat keris ni, keris Tajung ni dalam seni-seni dia tu, fikiran tu mesti ada motif tersembunyi. Oh ni, maksud-maksud huruf-huruf. Manuskrip ilmu asal sejarah keris Melayu. Ni kalau dapat boleh translasi dalam bahasa apa Melayu, moden, menarik. Manuskrip besi pamuk. Dalam Melayu abad ke-19, abad ke-20 berkaitan dengan ilmu mengenal jenis pasti jenis besi dan gabungan besi sesuai untuk masa yang bilah keris yang kukuh. Subhanallah, kehebatan. Ini yang jadi kontroversi, tapi memang wujud manuskrip cara ramuan bisa dalam bilah keris. Manuskrip tulang mawas sebagai bahan campuran dalam besi keris untuk menjadi bisa. Dilihatnya ini Raja Ali Haji Isabilillah. Itu tulang keris tu. Manuskrip cara ramuan membuat senjata keris dan rahsia keris Tajung Patani. Manuskrip buat keris ni. Ini sekarang ni dah ada orang translate kan.
Masjid Nuansa Sejarah Keris Melayu. So boleh datang lah kan, boleh datang dia tengok macam-macam ada di sini. InsyaAllah boleh datang, boleh datang tengok dalam bilik keris ni kehebatan teknologi orang Melayu dahulu memang melampaui apa yang kita jangkakan. Saya dulu dah pernah sampai dah. Lama dah. Saya tengah 2014. Saya bisa wasa ustaz PKP tak boleh hadir. Masa tu buat ilmu di Pak Bumi. Nak mari dulu kita. Masa nak buat bumi tu mari PKP. Tak orang rasa lah. Dia tunda kita. Ha tu. Melayu lah. Ha Melayu. Sila.